Alright, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di Hotel Oberoi, ya. Hotel Oberoi Lombok yang ada di Kabupaten Lombok Utara, ya. Keren sekali. Ini adalah merupakan salah satu hotel bintang 5 yang ada di Pulau Lombok. Tempatnya di sekali, dan sepertinya sangat nyaman ya kalau misalnya tinggal di sini. Tuh lapangannya teman-teman, luas sekali di sebelah sana tuh. Sepertinya ini buat kalau misalnya ada acara bisa tidur di sini ya. Oke teman-teman, kalau yang di sana itu lobbynya, receptionnya sepi ya. Ini dia harganya mahal sekali, kalau di sini sampai jutaan rupiah ya per malam untuk satu kamar. Siapa tahu dia 1 juta, 2 juta, 3 juta per malam. Pokoknya mahal sekali di sini. Kayak bintang 6 gitu ya. Lihat babinya seperti keren. Very nice hotel. You only can find it in Lombok. Yes, so this is the lobby. You can see there's a special show up there. Langsung ada di sini, ada dua tingkat ya. Sebelah sini sepertinya bukan kolam renang, cuma memang dihiasi, ada air sangat dangkal dia, ada mungkin sekitar 30 cm dalamnya. Jadi buat hiasan aja di sebelah sini. Dia di depannya langsung ada sebelah sana. Okay, that is the room. Jadi yang di sana itu kamarnya, sepertinya kita nggak dikasih sampai sana, teman-teman semua. Okay, hanya dikasih syutingnya lewat lobby saja, tidak boleh sampai sana. Set, mantap. Kalau misalnya mau liburan ke Lombok, bisa dipilih hotel ini menjadi salah satu opsi teman-teman mau nginep di sini. Very nice, cuma dia mahal ya, jutaan rupiah nih satu malam tinggal di sini. Nah, hotelnya bintang 6 ya. Didapetin semua kalau di sini nih.
airport to this hotel is about 2 hours driving by car. Right guys, itu aja kali ini.